Rangkaian Dharma Raja Festival dibuka dengan perhelatan pertandingan bola voli sewilayah daerah pemilihan Sumedang 4 yang digelar di lapangan bola voli Alun-Alun Kecamatan Dharma Raja. Sabtu, tanggal 16 Juli tahun 2022. Kegiatan pertandingan bola voli sewilayah daerah pemilihan Sumedang 4 ini menurut Ketua PHBN Taufik Hidayat digelar selama 2 hari dari tanggal 17 Juli tahun 2022 hingga tanggal 18 Juli tahun 2022. Ini satu dapil 4 ya, dapil 4, jadi ini terdiri daripada Situ Raja, Cisitu, Dharma Raja, Wato, dan Cibukol. Camat Dharma Raja, Widodo Heru memberikan apresiasi terhadap digelarnya acara bola voli sewilayah daerah pemilihan Sumedang 4 ini. Menurut dia, kegiatan bola voli ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Dharma Raja Festival yang rencananya akan digelar pada tanggal 1 sampai 17 Agustus tahun 2022, dipusatkan di Alun-Alun Kecamatan Dharma Raja. Oh, ini adalah dalam rangka rangkaian Dharma Raja Festival dan peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2022. Untuk kegiatan PHBN sendiri, Pak, ada kegiatannya apa saja, Pak? Wah, banyak sekali. Dari unsur agama, pendidikan, kesehatan, budaya, seni, semuanya kita ayomi, kita laksanakan dalam bentuk kegiatan dalam rangka dari mulai tanggal 1 sampai 17. 17 hari penuh kita mengadakan kegiatan di alun-alun ini. Dan nantinya di sini ada produk UMKM ya, sekalian ada tampilan seni budaya dan lain sebagainya. Kita juga dalam rangka menaikkan pendapatan UMKM Dharma Raja, kita raih juga. Jadi semuanya sinkron, masyarakat datang, UMKM insya Allah bisa dagangannya dibelanjakan oleh masyarakat. Untuk kegiatan PHBN sendiri, untuk peserta melibatkan dari Kecamatan Dharma Raja atau luar dari Kecamatan Dharma Raja? Untuk ada beberapa event yang melibatkan satu wilayah dan bahkan sekabupaten. Seperti Pasanggiri Pencaksilat itu kabupaten. Voli ini melibatkan wilayah 4. Jadi ada yang kabupaten, lokal, dan perwilayah. Ini Yozabe akan berharapan. Pak, harapan dengan diadakannya event seperti ini? Ya, menimbulkan semangat patriotisme lah. Jadi terus di samping itu kan menumbuhkan bakat-bakat dari para pemuda untuk menjadi manusia-manusia yang profesional sesuai dengan bakatnya nanti. Ya, kita kembali. Ya, Yoza diterima dengan baik oleh para pemain. Lagi-lagi salah. Luar biasa.